Waalaikumsalam Nurayu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Waalaikumsalam kat semua. Okey, hari ni Nurul tak akan tunjuk pola, tapi Nurul nak menggunting baju. Pola dah siap. Ada kerintin dah pun pola dia. Hai. Ani, mainlah sini teman. Jom kita live sama-sama. Dekat je. Mari sini. Waalaikumsalam Kak Ani. Mari datang sini. Jahit apa? Hari ni kita nak potong kurung moden. Kurung moden princess. So dia berbentuk badan lah. Lalu dia siapkan pola. Ni dalam pola lama. Ni nak potong baju customer. Kan, ni pola ni dah banyak kali Nurul pakai. Jadi memang Nurul simpan sebab dia punya ukuran dah sesuai. Kena senyum. Kena senyum kan, nak bagi semangat. Dia kena senyum. Kain dah lama simpan, dah kerinting. So Nurul kena air dululah. Kena senyum pagi-pagi. Dekat sini mendung, Meru mendung dan hujan dah. Kalau tak senyum, kejap lagi memang cari bantal lah gayanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, jumpa lagi. Ya, selamat pagi. Esoklah ke berapa? Pagi. Dalam 9 pagi. Kena lepas subuh tu terus datang sini sama. Tak apa kalau nak datang, sebab kalau Nurul kan memang buat kerja ni dekat kedai. Kalau tak live pun tak apa, kita buatlah live kan, senang je. Kita buka phone, kita tekan je button live tu. Waalaikumsalam Jamilah Mila. Macam kenal dengan Jamilah ni, Jamilah yang dekat Ipoh ke? Lambat sikit 15 minit tadi. Nurul dah siap-siap tadi dah pukul 9 kan, tapi Nurul belum breakfast tadi. Lepas tu Nurul buat minum lah sekejap. Nurul just sarapan hari ni, cuma minum teh o kosong dengan 2 ketul kuih. Kuih Umi buat semalam. Malam Umi buat kuih Aceh punya. Ani datang kat sini Ani. Umi buat timpan. Boleh. InsyaAllah Nurul akan ajar baju kurung moden. Tapi hari ni Nurul nak gunting dulu baju ni. Nurul nak gunting dulu baju ni. Ni adalah kurung moden yang agak advance sikit lah. Okay, macam Nurul cakap semalam. Area mana ni? Okey, saya berada dekat Jalan Limau, Kampung Meru. Jalan Limau, Kampung Meru dekat Kelang. Boleh. Haris ada dekat Pantai Dalam dia. Nanti Nurul dia akan share. Okey, Haris sekarang ni ada dekat Pantai Dalam. Semua sekali. Dekat sini meja gosok boleh. Nak menjimat tempat, meja gosok boleh, meja gunting boleh. Sebab dalam kedai ni Nurul seorang je. Boleh. Okey, ini yang Nurul cakap. Pola ni Nurul dah buat dah lama. Kan, sampai dah macam ni dia. Nampak dah macam, macam apa dah. Macam kuih gulung dah. Jadi kita bila ada customer, baiknya memang kita buat pola. So sekarang ni,
Nurul Jai ambil je pola yang lama ni. Nurul tekap lagi. Sebab dia dah tempah lagi 6 baju. Masa hari raya hari tu dia dah buat satu baju sangat-sangat selesa menggunakan ukuran yang ni. Tak kena tambah dan tak kena kurang. So kalau kita tak gunakan pola, kalau kita tak gunakan pola, kita tak boleh jamin ukuran tu akan sama. Mesti akan terlebih setengah inci ataupun suku inci mesti akan terlebih. Tapi kalau kita pakai pola, insyaAllah, insyaAllah dia punya ukuran tetap akan sama. Ni dalam pola tengok. Ni tangan dah jadi macam ni. Macam ni kita nak buat, kita gosok je. Okay, kita gosok. Jadi tak buang masa. Jadi tak buang masa hari ni. Tak payah nak lukis-lukis lagi pola ke apa semua. Just kita gosok je pola ni, kita boleh pakai balik. Nurul hanya buat satu pola. Ini baju customer. Ini baju customer. So Nurul hanya gunakan satu pola saja. Bila Nurul tunjuk dekat live ni, Nurul buatlah lain sikit kan, depan belakang. Tapi kalau Nurul buat sendiri, Nurul pakai satu pola. Ni adalah pola depan belakang. Dia princess line. Dia princess line macam ni. Ini baju ikut body. Memang ikut body betul-betul. Ini adalah kurung modern yang agak advance sikit lah. Dia ada, kita buat princess line macam ni. So dia gunakan depan dan belakang. Jadi Nurul kena buka balik lah dulu ni. Ni dat. Kita manipulasi dat lah dekat sini. Ni ada teknik dia. Ni ada teknik. Nanti Nurul akan tunjuk. Nampak? Ni baju ni ada kuncup. Dia kuncup sikit. Ini adalah pola depan belakang. Boleh-boleh. Raya saya tak beraya, Ani. Saya tak beraya. Jadi lepas raya saya buat macam-macam. Saya buat lontong, saya buat apa. Semua lepas raya. Semua lepas raya. Masa raya saya tak ada masak. Kebetulan Ifah tak berapa sihat kan. Okey, jadi kita gosok balik ni. Nak bagi dia semak. Kan bila kita gosok je, dia jadi cantik. Nampak? Jadi pola yang dah kita buat tu jangan kita buang. Ini adalah pola customer. Nurul akan simpan, kemudian Nurul akan ikat dengan kain peca. So senang. Ni kita gosok je macam ni. Kan senang tu. Pagi-pagi walaupun dah lambat, terbangun tak adalah ambil masa. Sebab kalau nak buang, nak buat pola ni pun dia makan masa juga kan. Jadi nak jimat masa. Okey, ni adalah kain sari. Dia sepatutnya kain ni dah lain. Okey, yang sepatutnya kain ni adalah kena lining. Sebab apa, nanti dia akan pecah. Tapi ni customer tak nak lining, tak apalah. Kain sari macam ni dia licin. Yang saya eloknya kena lining lah. Okay, kain ni agak sedikit okey, dia menyerong macam ni, nampak? Menyerong macam ni. So Nurul akan potong dulu sebab di bawah dia besar. Sayang kan? So Nurul akan potong dulu macam ni, nanti baru Nurul akan tekatkan balik. Ni kita potong sebalik lah dulu. Sebab apa? Bawah dia besar. Kita kena pandai jimat kain. Waalaikumsalam Kak Min. Apa khabar pagi-pagi ni? Teringin nak buat baju bawah kuncup tapi tak pandai. Okey, macam ni dia senang je. Tengok, boleh tengok pola Nur.
tutup pintu kedai dulu, tak apa. Nurul bagi masa untuk followers Nurul ni nak timba ilmu lah, tak apa. Orang nampak Nurul buka kedai lambat. Okey, ni Nurul nak potong untuk... Walaupun kain dia orang ni besar, tapi kita tak bolehlah nak buang-buang kain kan. Kena pandai jimat. Okey, kita akan potong dulu. Semana cukup nanti baru kita terbalikkan. Sebab ni kan bahagian luar dia. Dia kain macam ni dia agak susah sikit. Kain sari ni. Okey, so Nurul akan potong dulu. Kuncup berapa inci? Ini punggung dia dalam 9.5. Bawah dia dalam 8.5. 1 inci. Okey, ini adalah carbon yang Nurul pakai. Dia beli dia macam ni. Bukan dalam packing yang besar tu. Okey, ni sepatutnya Nurul ada warna merah dengan warna biru. Tapi tak ada. Dia jenis dia macam ni. Dia jual dia sekeping. Satu keping ni RM1. Dia sampai lunyai pun masih boleh pakai lagi. Ini Nurul tak ingat bila last Nurul pakai carbon ni. Sebelum, masa Nurul nak pindah, Nurul bawa ke sini. So dah dekat 6 bulan lebih Nurul pakai benda ni. Tengok masih boleh pakai. Dia RM1. Jangan tekan kuat-kuat sangat. Ni ada warna putih. Ni baru belilah. Baru beli semalam. Tak ada warna. Jadi Nurul beli yang ni je. Dia ada warna hitam. Hitam ni jarang lah Nurul pakai. Memang tak pernah pakai pun. Ada warna putih. Dia ada warna merah. Nurul akan gunakan yang inilah. Carbon yang ni. Sebab yang ni. Kalau carbon yang biasa tu. Untuk kain yang macam ni. Dia tak lekat. So Nurul pakai carbon yang ni. Minta dia. Kalau beli dekat kedai. Jual barang jahit tu. Cakap minta carbon yang sekeping-sekeping tu. Kenapa kan, kalau kita tak tanda, memang baju nak jahit tu, otai macam mana pun, kalau kita tak tanda baju mesti akan lari. Tambah baju yang ada lisu-lisu macam ni kan. Kalau Nurul, kalau potong baju customer, memang Nurul akan gunakan pola, takut. Tapi Alhamdulillah, kalau baju sendiri, malas pakai pola, jadi baju tu memang selalu kena repair banyak kali. Ada tak yang macam Nurul? Dia ada warna kuning macam ni. Betul. Yang carbon yang paket tu Nurul hanya pakai dulu masa Nurul belajar je. Lepas tu Nurul tak pernah pakai lagi. Tengok. Ini punya gaya dah berseletip sebab tak ada warna kan. Dia tak ada stok. Nurul pergi. Nurul seletip macam ni tapi masih boleh pakai. Masih boleh pakai lagi. Koyak. Dia koyak rabak ni. Tapi bila koyak pun dia masih boleh pakai. Masih boleh pakai lagi. Ni sajalah Nurul beli sebab ada kain yang corak dia memang tak lekat. Kain macam ni kan. So yang ni Nurul potong dulu lansam macam ni kejap. Sebab Nurul nak kebalikkan dia. Sebab kain ni menyerong. Okay. Nanti senang kita nak soreng dia kan. Buat macam ni. Kita pusing balik. Ini Nurul tunjuk memang yang baju customer yang dah ada. Sebab kalau tukar dia Nurul nak buat baju macam ni memang Nurul tak pakai lah kan. Bazir je. Ni dah terlalu apa. Ni memang melekat. Memang melekat baju dia ni. Dia melekat tu tapi masih selesa lah dia pakai. Untuk ukuran
ukuran yang ini Nurul terus ambil, tak ada penambahan. Dekat customer tu Nurul terus longgarkan sikit. Cara ambil ukuran dia pun tak sama. Tapi kalau kita nak tambah boleh, kita tambah dalam setengah inci sahaja. Kalau ada yang dengar bunyi-bunyi bersin tu, tu Umi dia. Kalau pagi sejuk macam ni dia memang restung. Dengar, punya kuat, sorry. Okey, basi bawah ni adalah tepi kain. Macam mana kita nak banyak bersabar bila belajar menjahit? Memang kena bersabarlah, kena tak jadi, kena buat lagi, kena buat lagi. Memang kena macam tu. Tak tahu dah cakap macam mana. Kain ni kena belai banyak-banyak dia. Sebab dia kain sari ni sangat licin. Okey, ni bila Nurul pinkan dia punya peniti ni, dia melekat pada kain bawah. Jadi memang tak bergerak. Nurul tak pandai potong atas meja yang tak ada pelapik. Memang tak pandai. Jadi memang kena ada penahan dia dekat bawah ni. Memang kena ada kain. Jadi dia akan terus lekat lah, senang. Tak apa, yang ada baby tu kena layan baby kan. Kita ni tak ada dah, baby dah besar-besar dah semua. Okey, ini tak ada bergerak dah, semua tak ada bergerak. Okey, nak lagi senang dekat ni kita tembuang. Ini macam ni lagi senang lah, kita buang dah ni. Kalau memang ada dah, so nanti masa kita nak apa, nak toilet dia senang. Dia tak sama tau. Kita kena pandai. Saya iron dulu kain lembut macam ni. Siap spray tudung. Bagi keras ya Kak Min. Okay. So ni Nurul akan ada perbezaan lah dekat sini. Yang depan dengan belakang. Dia tak sama. So ada dua garisan pinggang lah. Dua garisan pinggang. Ni garisan yang belakang. Yang ini yang depan. Sebab dia princess. Nurul buat ada princess dia. Jadi tak sama. Jadi kalau tak biasa tu tak boleh, nanti keliru. Hari ni Nurul nak gunakan carbon yang warna hitam ni. Sebab kain ni dia tak lekat, yang carbon Nurul pun tak boleh. Kalau putih boleh tak. Berkedut kain ni. Okay. Biasa selalunya Nurul tak akan potong dulu. Nurul akan tandakan dia dulu.
Nurul buat macam ni dulu. Nurul tak akan potong dulu. Nurul akan tandakan dulu dengan karbon, baru Nurul akan gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok nampak tak? Tak nampak. Dia kain sari ni, dia berminyak. Jadi memang karbon ni memang susah sikit. Dia berminyak kain ni. Kena pin banyak-banyak sikit bagi dia tak bergerak. Okey, ini Nurul tersilap. Sebab ini dia patutnya kalau yang belakang dia ikut yang ini. So Nurul kena kurunkan sikit lah. Sebab dia ada dad ni, dia akan lain. Depan dengan belakang dia tak sama. Belakang kena ikut yang garisan ni. Okey, untuk contoh pola ni boleh dia punya basic tu ada Nurul share pada masa buat baju kebaya. Cara bezakan depan dengan belakang. Yang menggunakan dad sisi. Okey, Kak Jasma, boleh follow balik pola baju kurung moden yang dah pernah Nurul tunjuk dekat live yang lama tu. Ataupun esok Nurul akan share cara buat pola macam ni boleh juga. Okey, kita kena pakai depan belakang sebab ada dad sisi ni. Ni dah pernah Nurul share kan pada dalam beberapa baju yang Nurul buat live yang lama tu, dah pernah Nurul share kan. Boleh tengok balik. Okey, untuk karbon yang macam ni, kita tak payah tekan kuat sangat, sikit saja. Okey, ni Nurul akan ikut yang dat belakang punya, belakang punya. Okey, so macam ni pun sama. Yang ini pun Nurul akan masukkan sikit. Kak Min dah jauh, dia duduk Sabah. Duduk Sarawak ke Sabah Kak Min? Lupa dia duduk. Duduk Sarawak. Untuk dad pun dia punya letak dia tak sama. Depan dengan belakang dia tak sama. Kalau belakang, Nurul akan ikut yang ni lah.
Yang ni bukan, yang ini tak masuk suku. Yang ini ikut ukuran customer. Tapi dia fit, tambah dalam setengah inci saja. Tapi yang untuk pola yang ni, Nurul ambil ukuran customer tu, ukuran dia siap terus pada badan. Sebab dia memang pakai baju fit. Ini customer sendiri yang nak. Ini customer sendiri yang nak. Jadi kita tak ada penambahan. Masa kita ukur dia, kita teruslah tanya dekat dia, boleh ke longgar macam ni, macam tu. Kalau untuk baju yang fit lah. Terus guna gunting, kita pin atau pinkan lagi dia ni supaya tak bergerak. Okay, so untuk dad dia tak cantik dia punya. Salam Nenek, sama-sama. Okay, saya tekan potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jahit kaisari macam ni, kena pastikan dia punya apa, jarum kena tajam. Okay, nampak dia dekat pinggang belakang ni agak sedikit masuk. Ini adalah teknik yang sedikit advance lah. Ini selalunya Nurul akan buat pada baju-baju pengantin atau baju-baju orang yang memang nak dia punya fitting. Dia cantik. Okay, bila macam ni sebelum kita angkat. Ini jangan dia apa, jangan diangkat dulu. Kita buat macam ni. Kita kena tanding balik. Selalu dalam live Nurul tak ada buat macam ni kan. Sebab yang selalunya Nurul akan buat baju sendiri. Jadi lari sikit tak apa. Tapi kalau baju customer macam ni lah Nurul layan. Ni Nurul melayan baju customer. Macam ni lah. Okay, kalau rasa-rasa kita lepas kita gunting baju ni. Kita belum lagi nak menjahit. Dia punya leher ni jangan kita potong dulu. Kita jangan buang dulu leher, kita biarkan macam ni. Tapi kita kena tandakan dia. Sebab apa, nanti kalau kita dah potong, dia akan kembang. Bila kembang, leher dah kembang, kita tak tahu kan? Kita tak tahu leher ni dah kembang. Tapi bila kita ukur bahu, sebab kalau Nurul baju customer yang dah siap, Nurul akan ukur semua. Nurul akan ukur balik bahu, ukur labuh tangan, ukur dada semua. Tapi bila kita ukur bahu, kalau leher dah kembang, bahu akan jatuh. So sekarang ni leher dia dalam tujuh, apa, dia punya bahu dalam berapa? 14.5. 14.5. Tapi kemungkinan kalau kita dah buang leher ni, dah keruk leher ni sebelum kita jahit, dia akan kembang. Boleh jadi 15 macam tu.
Ah betul, baju customer macam ni lah Nurul Layan, betul-betul. Ah. Baju customer salah macam semalam tu tak apa lagi. Ah kan? Tapi baju customer tak boleh, baju sendiri macam semalam salah kita boleh boleh ulang-ulang balik. Okey. Okay, bila macam ni kan untuk dart pun kita tak boleh angkat dia. Tak boleh macam bagi dia lari ya. Kita kena macam ni pelan-pelan. Tandakan je sini. Ha, tengah-tengah ni kita tak. Ha, cukup kita tanda macam ni saja. Ha, dah siap. Okey, kita punya leher kita biarkan dulu macam ni, tak payah buang. Ah kita tak payah buang dulu, biar nanti masa kita nak jahit baru kita kita buangkan dia. Okey, sekarang kita nak buat depan. Ah yang ni kita kena isletip baliklah. Ah yang ni, ah Nurul akan sorok dari sisi ni sebab Nurul nak buat dart dekat sini. Okey, dekat Facebook tadi kan Nurul ada share kan gambar dia orang buat dress ataupun gaun. Dia menggunakan dart dekat yang Nurul cakap semalam. Kalau leher dia terlalu lebar macam ni, dia ada akan ada dart dekat sini lah. Kita buat dart sikit dekat dekat leher. kena keruk dalam sikit sebab kenapa kita keruk badan kita kan dekat belakang ni. Dia kan mana ada kita badan ni, kalau kita orang yang pakai baju biasa macam ni dia tak, tak adalah nampak sangat kan. Tapi ha tengok kalau badan kita dekat sini memang dia melentik. Nampak tak? Dia memang melentik. Jadi kalau kita tak keruk sikit, jadi bila kita pakai dia akan akan menggelembung macam ni. Kita pakai biasa tak apalah, tapi kalau macam baju pengantin atau baju lace yang memang orang nak ikut body, kita nak kurangkan dia punya gelembung dekat zip ni, kita kena keruk sikit. Sebab badan kita ni walaupun gemuk macam mana tetap akan melentik dekat belakang ni. Nampak? Dia akan melentik macam ni. So kita nak nampak dia punya cutting dekat belakang tu, tak nak dia punya kain terlebih sangat. Kita masukkan sikit je dalam suku inci macam tu. Tapi Nurul hanya baju-baju tertentu lah yang Nurul buat macam ni. Bukan semua baju. Bukan semua baju kita buat macam tu. Nurul tak boleh buang sebenarnya benda ni. Sebab dia line dia lain. Depan belakang lain. So Nurul kena belah saja. Tu yang kenapa butik-butik dia charge mahal dia punya baju. Sebab dia punya cara nak buat tu memang memang dia sangat-sangat complicated. Dia lisu dia dekat dekat banyak. Dekat leher ada lisu, dia nak nak dapatkan bentuk yang betul-betul cantik. Okey, sebab dia punya letak dart belakang dengan depan tak sama. InsyaAllah ada masa nanti Nurul akan share kan cara nak buat pola baju ni. Cara nak buat pola macam ni lah. Okey, sekarang kita akan potong yang untuk depan. Inilah senangnya kalau meja gunting sekali dengan meja gosok dia sama, senang. Sebab banyak kain yang kita kena gosokkan.
kena try buat. Dia cara kita nak belajar dia macam tu. Bila kita dapat sesuatu yang baru, kita kena cuba. Jangan cuba pada baju orang. Kita kena cuba pada baju kita sendiri dulu. Lepas tu kita dapat rasa. Bila apa dia okey ke tak okey. Kalau okey kita boleh pakai. Kalau tak okey dah tinggalkan dia. Kita ikut cara kita. Macam tu. Boleh. Dia boleh ke bahu juga. Kita belahlah dekat sini. Yang ini belah ke bahu terus. Boleh juga. Kalau nak gunting kain ni memang kena sarapan dulu lah. Tu yang Nurul kena sarapan dulu tadi. Tak nak perut kosong. Memang angin tu bukan dekat... Bukan masuk ke perut je, sampai ke kepala boleh masuk ke kain macam ni. Dekat sini dah hujan lebat. Boleh dengar ke? Ya kak, dah tengok tadi, ni nak gunting kain sehari, memang kena sarapan. Kalau tak, angin tu bukan duduk kat perut je, sampai ke kepala naik. Kan, nasib baik hujan pagi ni. Sangat lebat, tapi pintu dulu tutup. Hujan ramai ya hari ni, hari kami. Kena samakan betul. Kena buat macam ni kak. Sebab bila macam ni dia akan ikut body cantik dia terletak. Seronok lah nak darah ya. Nak baju apa tinggal order je. Okey. Sekarang kita akan tandakan dia. Hey, Nurul punya barang ni kejap aja, kejap aja. Hilang. Kemasalah. Betul, kita kena gosok dulu kain sebelum kita gunting. Sebab dia kalau macam ada gelembung-gelembung sikit tu memang dia akan... Kenapa dia lari, dia punya cutting tu lari. Kalau baju sendiri lah, Nurul ala kadar je ya. Tapi kalau baju customer macam ni lah Nurul buat. Saya nak dia tak lari kan, dia cantik dia nampak. Nak senang, dia nak senang sebenarnya. Kalau kita gosok dulu, kita senang nak gunting. Jadi kita punya kerja pun insyaAllah bila sekali walaupun lambat dia akan cantik terus. Okay, so untuk dart yang untuk yang depan ni kita ikut yang bawah ni. Kita ikut yang bawah.
Saya banyak ambil basi kain dalam 1 inci. Okey, nak kita pinkan lagi dekat sini. Baru kita akan gunting. Okay, boleh follow cara ni, memang insyaAllah sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Dia kain macam ni tak boleh gunakan gunting yang tebal. Tukar guntingnya. Yang ni sebab kain dia susah. Hujan kat sini, hujan lebat sangat. Hari ni Nurul nak buat mega live. Nurul nak tunjuk juga cara jahit baju ni. Lepas ni nanti Nurul siap-siap semua jahit tepi. Nurul akan sambung live lagi. Yang mana yang tak ke mana-mana tu bolehlah tengok macam mana Nurul jahit princess ni. Sebab Nurul yakin hari ni InsyaAllah tak ada orang kacau Nurul kan. Hujan, orang tak boleh nak datang sini. Nurul lepas ni Nurul siap-siap jahit tepi semua. Nanti Nurul akan live menjahit. Tapi Nurul akan off dulu lah. Off dulu nanti Nurul akan buat live lagi. Kira macam mega live lah hari ni. Kan nak kosok yang malam tadi. Malam tadi tak boleh buat. Sebab dekat sini rupanya malam tu memang dia problem. Memang dia tak boleh. Okay, walaupun Nurul angkat dekat sini. Tapi dekat sini dia tak bergerak. Okay, dekat sini tak bergerak. Dia Nurul angkat dekat sini. Dia tak bergerak. Kalau kita dah gosok dia melekat di kain tu. Kena sandurkan. Sebab kenapa Nurul nak buat live menjahit? Nurul bukan selalu Nurul buat baju macam ni. Kalau nak harap Nurul nak buat baju sendiri macam ni, memang taklah. Nurul selalu buat baju sendiri, baju malas. Baju malas jahit kiri kanan sudah. Kalau baju macam ni memang tak tahulah nak cakap. Yes, semua sudah. Baru kita buka.
Okay, sekarang Nurul nak ambil untuk tangan pula. Boleh kami dah. Sambil-sambil kan bersiap juga kerja. Okey, untuk yang kain macam ni, kain yang licin macam ni, kita tak boleh tekap sekali untuk dua tangan. Tak boleh, dia akan lari nanti. Kita kena buat satu-satu. Okey, ini bila kita gosok kan, dia lebih mudah. Tapi kalau kita tak gosok macam ni, dia macam kurang cantik sikit. Pelapik meja Nurul ni, Nurul gunakan kain uniform budak sekolah tu. Kain yang dia macam apa nama dia? Dia kain ni selalu dia berlipat. Dia berlipat, dia tak ada berdiri. Kain belacu. Kain belacu lekat benang tak? Boleh kot. Tapi yang ini adalah kain licin. Dia tak lekat benang. Dia tak lekat benang. Tangan baju ni pakai zip sorok. Oh, okey. Tak tahulah pula Nurul, ini kain lebih je, kain apa namanya? Baru Nurul tahu juga. Okey, siapa yang nak tengok Nurul buat apa? Tangan ni pakai zip nanti. Dia ada zip sorok dekat ujung tangan.
Good morning, Kak Gizi. Dekat sini hujan, Kak. Ini adalah bagian depan. Okey, settle dah. Sekarang kita potong pelapik je. Dia ada zip tangan dia 8 inci. Dia ni ada untuk kain apa namanya? Untuk belakang. Tapi nanti Nurul akan share supaya Nurul akan buat pola dulu. Jadi Nurul tak akan potong dulu. Kan? Bagi semua boleh belajar juga. Kalau nak potong sekejap je. Tapi Nurul nak share jugalah bagi orang lain pun boleh. Okey, sekarang Nurul nak potong dia lapik. Lapik ini. Tunjuk cara potong pola pada bahagian lain kan pelapik dia. So sekarang dia buat macam ni. Terus kita tetap okey, kita kena pastikan ini adalah sama. Kita letak macam ni juga. Okey, ni saya akan potong untuk yang belakang. Dura akan ambil ni dalam 4 inci. 4 ataupun 4.5 bagi dia ke dalam sikit. Ada kat sini 2 inci.
Jadi kita buatlah macam ni terus. Okay, yang ini kita bagi dia basi. Yang ini kita bagi dia basi. Okay, kemudian kita tanda balik. Ini belakang. Dan kita akan tekap lagi satu untuk yang depan. Okey, cara dia pun sama. Kita tanda dulu. Okey, yang belakang ni kita yang depan ni kita buat 2 inci saja. Kalau nak buat besar pun boleh, tapi 2 inci je senang. Okey, yang ni kita ikatlah balik. Sangat jimat. Perca kain ni je yang dari banyak tadi, hanya ini je yang dari perca kain. Tak ada perca yang kecil-kecil, tak banyak. Itu pola kurung moden. Pola kurung moden. Hello.
Kalau untuk iron face ini dia jangan terlalu panas. Kalau untuk kain lembut ni jangan terlalu panas. Oh, tak ada tunjuk cara. Oh, kan malam tu dia tak elok dia punya line. Okey, nanti insya-Allah kita buat lagi lah. Tenang je nak jahit piping tu. Ha? Kenapa? Oh, gila dia beli ni. Bila dia punya payment dia? Di sini. Tahu. Bila dia nak bagi tahu ni dia. Waalaikumsalam. Okey, kita kena dapatkan yang licin macam ni. Tak ada masuk-masuk angin. Jadi waktu kita nak iron dia punya facing ni, kain dia apa dia punya gosok tu jangan terlalu panas. Bila dah siap macam ni, baru kita potong. Tapi nanti Nur nak tunjuk cara jahit leher yang lagi satu yang boleh senang juga. Dia jahit leher ada macam-macam cara. Okay, settle dah. Nura tak akan potong dulu. Bila nak jahit nanti baru Nura akan potong. Karena nanti dia macam ni besar. Okay, dah settle semua. Okay, nanti kita akan jahit dan ni dulu. Kita settlekan dan ni dulu apa semua. So, kain ini adalah sangat-sangat lembut. Jadi, leher jangan dipotong dulu. Kita jangan potong dulu leher. Nanti dia akan kembang. Yang ini pun tak potong. Jadi, kena sama. Jadi, bila kita letak macam ni kan, dia sama. So, nanti dia kembang. Jadi, susah nanti. Tangan kita nak buat zip, yang ini adalah belakang. Kita nak pasang zip sorok. Di belakang ni dia agak sedikit melengkung. Tak, dia kain kipas belakang. Nampak dia kat belakang ni dia agak sedikit melengkung. Dia tak rapat macam ni. Jadi nanti dia kalau rapat tu memang melentik lah dia punya belakang ni. Okey. Nurul nak siap-siap dulu, nak jahit tepi semua. Nanti dalam masa 1 jam daripada sekarang Nurul akan buat live menjahit. Kira meja live lah hari ni. Kan sebab bukan selalu Nurul akan buat baju macam ni. Jadi rugi rasanya kalau Nurul tak share. Betul tak? Okey, sekarang Nurul nak siapkan dulu. Nurul akan end live sekarang. Nanti akan bila dah ready semua, bila-bila masa saja Nurul nak buat live untuk menjahit. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.